Ketumba menggelar pertunjukan wayang kulit di pendopo Museum R.A. Kartini yang November 2020 malam. Pagelaran wayang kulit tersebut menjadi pentas seni virtual perdana, fasilitasi tongkat tembak bagi pelaku seni yang mana saat ini mereka masih belum diperbolehkan tampil secara terbuka untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pagelaran wayang kulit ini mengambil ikon Kumbakarna gugur dengan dalang Ki Gondrong Al Frustasi. Pejabat sementara Bupati Rembang, Imam Maskur menyampaikan apresiasi kepada para pelaku seni dan budayawan, di mana hingga saat ini tetap mematuhi anjuran pemerintah. Inisiasi pentas seni secara virtual dengan menerapkan protokol kesehatan ini juga diharapkan bisa membantu para pelaku seni. Lebih lanjut, Imam Maskur meminta masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan yang telah dilakukan Pemkab Rembang. Dengan partisipasi warga diyakini semuanya dapat berjalan lancar. Sementara itu, Ki Dalang Gondrong mengungkapkan fasilitasi pentas seni secara virtual rutin ini sangat membantu pelaku seni. Meskipun honor yang diterima dari Pemkab tak sebanyak saat tanggapan, namun menurutnya ini dapat menyambung hidup para pelaku seni. Dari Rembang, Hasil Adi, Tim Putra, Pos Melaporkan.